Drama yang akan kami persembahkan hanyalah sebagian kecil dari potret kehidupan masyarakat modern di kota metropolitan, di mana masyarakatnya menginginkan segala hal yang serba instan. Masyarakat yang ngebet harta tanpa harus bersusah payah. Masyarakat egois yang selalu menghalalkan segala cara demi keuntungan sepihak. Masyarakat yang penuh intrik dan manipulasi. Masyarakat yang menewakan uang, uang, lagi-lagi uang. Tetapi, masih adakah tempat untuk segelintir orang yang masih memprioritaskan kejujuran? Tiap hari datang paling pagi, tapi dagangan sampai sore masih paling untung. Padahal udah 2 tahun ratau dari Pulau Progo, Jakarta, tapi dapetnya aku nanti. Sabar ya tuh, merasakan saya Tuhan. Wah, parah dulu. Jangan ditenang. Selamat siang bapak-bapak ibu-ibu. Ada di sini. Saya akan menyanyikan sebuah lagu yang sangat bagus sekali. Mungkin 500 barang itu tidak berarti apa-apa. Tengok banget. 1, 2, 3. Banget toli. Abang gak selamat pulang. Abang gak selamat Indonesia.
Tanduk. Di itunya sana Ben, ini gue dong kacamatanya. Di tempat di kolong mejanya itu aja. Buru lu, sebelum ke situ lu. Saya dalam interview dari Wak Agung. Saya dapat